Innahu, sesungguhnya dia bikulli, dengan setiap sesuatu, basir, maha ya Allah. Hebatnya Tuhan kan, tak ada satu pun burung jatuh, tak ada satu pun burung mati kebuluran. Kita kadang-kadang bela ayam je 5 ekor, tengok-tengok seekor dah mati. Kadang-kadang bela burung kan 10 ekor, tengok-tengok 2 ekor mati, baru 10 ekor. Tapi Allah bela berapa banyak ni? Jadi kita fikir-fikir, maka kita akan rasa kehebatan Allah dan kita semakin taat kepadanya. Begitu juga, cuba fikir burung, dia kapal terbang, dia boleh terbang dan menuju ke satu destinasi. Tahu tak apa panduannya? Dia boleh tuju ke Australia, boleh tuju ke Jepun, berpandukan apa? Radar. Kalau putus radar, dia boleh tuju tak? Tak boleh. Kalau tak ada pilot, boleh jalan tak? Tak boleh. Kalau tak ada minyak, boleh. Tapi burung ada minyak? Tak ada. Ada radar. Tapi dia tahu tak menuju ke mana-mana? Pernah tak burung sesat? Tak pernah kan? Siapa pernah jumpa burung sesat? Tak ada. Apa dia? Ada bukti burung sesat? Ada bukti? Tak ada. Kalau cakap sesat, bagi fakta dia. Ada masuk akhbarkan 3 ekor burung dijumpai sesat di hutan. Yang sesat siapa? Orang. Sesat di hutan, sesat di gunung kan. Tapi burung tak ada. Sebab apa? Siapa yang kawal burung? Allah. Dan juga kehebatan Allah yang mencipta burung pada. Burung di udara. Rezeki dia di mana? Tanah. Ha? Allah cipta burung, tempat dia di udara, tapi rezeki di? Logiknya apa? Logiknya, kalau dia di udara, rezeki di bumi, biasanya ramai burung akan mati kebuluran. Sebab apa? Susah nak cari rezeki di bumi. Kenapa? Bila rezeki di bumi, dia berkongsi dengan orang, berkongsi dengan haiwan, kadang-kadang nak cari rezeki, takut pada orang, betul? Burung bila nampak orang, terbang tak? Tapi tak ada burung yang mati kebuluran walaupun rezekinya di bumi. Yang manusia pula duduk di bumi, rezeki di bumi. Ramai tak mati bunuh diri? Lebih teruk daripada burung. Sebab tu Nabi bagi hadis, kalau kamu bertawakal pada Allah sebagaimana burung, Nabi bagi contoh burung, kalau kamu bertawakal pada Allah sebagaimana burung bertawakal pada Allah, pasti Allah akan bagi rezeki kamu sebagaimana Allah bagi pada burung. Burung keluar perut kosong, balik. Makna apa? Tak pernah burung keluar perut kosong, balik perut kosong, tak pernah. Sedangkan dia tahu tak tempat rezeki dia? Dia tahu tak masa dia terbang? Dia ada waist tak? Kita kalau tak ada waist, sesak tak? Burung tak pakai waist tapi tak sesat. Siapa lebih hebat? Siapa lebih hebat? Lah, apa burung? Pencipta burung lah. Tengok, tak nampak lagi kebesaran Allah. Pencipta burung lah. Dia jumpa rezeki di mana-mana walaupun tak ada jalan, tak ada panduan, tak ada traffic light kan. Terbang je, tengok-tengok ada rezeki. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.